berterima kasih buat kesempatan pada yang Tuhan berikan kalau kami masih boleh kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami mau bernyanyi memujimu dan menyembahmu. Kiranya Roh Kudus yang pimpin hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Beverly sudah membuka dalam doa. Aure, kamu bosan gak sih kalau ibadahnya online? Cuma duduk di kursi dan liatin laptop? Iya sih, capek. Tetapi kita tidak boleh bosan memuji Tuhan. Apalagi kalau Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Kalau begitu, yuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan gerakan, supaya kita semangat. Wah, ya betul itu. Ayo semuanya. Ayo teman-teman, kita semua yang ada di rumah bangkit berdiri dan ikuti gerakan kami memuji Tuhan ya. Mari kita pujikan, hari ini kurasa bahagia. Teman-teman, kita bernyanyi dan bergerak untuk memuji Tuhan loh, karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit, tetap bangkit berdiri dan nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
Tuhan adalah Raja di atas segala raja, kita tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan, ya teman-teman. Iya teman-teman, benar yang dikatakan oleh C. Yesus itu juga tidak hanya jadi Tuhan dan Raja kita loh. Dia juga adalah sahabat sejati kita. Yesus yang begitu mengasihi kita, hingga dan Yesus mau mati untuk kita, agar kita terbebas dari hukuman dosa. Kita juga patut bersyukur dan mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian Yesus sahabatku. Silakan teman-teman boleh duduk dengan sikap yang baik dan menghormati Tuhan kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Wah, tadi bagaimana? Sudah memuji Tuhan? Sudah good? Semangat? Oke. Sekarang kita mau dengar-dengaran firman Tuhan ya. Anak-anak di rumah sudah siap belum? Kalau sudah siap, kasih jempolnya. Good job, jempol yang goyang. Oke. Kita sama-sama berdoa dulu ya, sebelum kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh datang kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Kami sudah beribadah memuji Tuhan dan saatnya kami mau mendengarkan. Tuhan Yesus tolong supaya apa yang kami dengarkan kami boleh mengerti. Dan apa yang membuat kami mengerti, kami juga mau melakukan firman itu dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami ya, supaya kami belajar untuk fokus mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak di rumah, minggu ini kita akan kembali melanjutkan kisah perjalanan bangsa Israel. Anak-anak ingat nggak? Minggu yang lalu,
bangsa Israel itu sudah sampai di mana ya? Halo, saya kasih pilihan ya. Anak-anak jawab ya. Pilihannya adalah mereka sudah sampai di A. Mesir. B. Padang Gurun. C. Kanaan. Ayo, mana? Mereka sudah sampai di mana? A, B, atau C? Iya, betul sekali. C. Tanah Kanaan. Tanah yang sudah Tuhan Allah janjikan ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah tiba di Tanah Kanaan. Yeay, pasti mereka bersuka cita ya tentunya. Dan anak-anak, siapa sih yang menjadi pemimpin mereka ketika mereka masuk ke Tanah Kanaan? Ayo coba diingat, siapa ya yang menjadi pemimpin mereka? Saya kasih pilihan lagi ya. A. Musa. B. Yosua. Atau C. Kaleb. Ayo, yang mana jawabannya? Ya, betul sekali. B. Yosua. Yosua dipakai oleh Tuhan Allah membawa bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaan. Dan selama Yosua menjadi pemimpin atas bangsa Israel, mereka menjadi bangsa yang aman. Mereka menjadi bangsa yang damai. Tahu kenapa? Pastinya karena Tuhan Allah menyertai mereka. Dan mereka memang hidup taat di hadapan Tuhan. Mereka benar-benar hanya menyembah Tuhan Allah yang benar. Tapi selama masa-masa kemudian berlalu, tahun-tahun berlalu, sayang, Yosua dan semua orang yang pada waktu itu bangsa Mesir yang mengikuti Yosua, mereka memang hidup taat di hadapan Tuhan. Tapi generasi selanjutnya, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cucu-cucunya lagi yang sudah tumbuh besar, mereka mulai melupakan siapakah Tuhan Allah yang sesungguhnya. Tuhan Allah yang benar. Mereka mulai melupakan. Mereka mulai merasa tidak membutuhkan Tuhan Allah. Apa buktinya? Mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka makin hidup jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi taat di hadapan Tuhan. Dan karena itulah Tuhan Allah menghukum mereka. Bagaimana cara Allah menghukum mereka? Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai dengan pasalnya yang ke-7 dan ke-8 ya. Kisah ini dimulai ketika Tuhan Allah melihat bangsa Israel mulai melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Allah mengirimkan bangsa Midian yang jumlahnya sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak dengan unta-unta mereka. Mereka datang kepada bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka merampas semua hasil tanah yang sudah dikerjakan oleh bangsa Israel. Gandum-gandum mereka, pohon-pohon yang menghasilkan banyak buah, semuanya dirampas. Tahu dirampas? Dirampas itu berarti diambil dengan paksa. Dan mereka tidak menyisakan sedikit pun hasil tanah itu. Kalian tahu? Bukan cuma itu saja. Bangsa Midian juga mengambil semua domba, lalu kemudian juga mereka mengambil semua lembu, keledai, semua mereka ambil dan tidak ada yang mereka sisakan. Kemudian mereka balik kembali ke bangsa Midian dan itu akan mereka terus lakukan selama setiap tahun. Wow, dan itu mereka sudah lakukan selama 7 tahun. Bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat-sangat miskin. Bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat menyedihkan. Disitulah kemudian mereka mulai merasa ketakutan yang sangat kepada bangsa Midian. Itulah sebabnya mereka akan naik ke atas gunung, lalu kemudian mereka tinggal di gua-gua. Mereka tidak lagi tinggal di rumah-rumah mereka, tapi mereka tinggal di gunung dan ada gua-gua. Disitulah mereka tinggal. Lalu saat itu baru mereka mengingat tentang Tuhan Allah yang mungkin pernah mereka dengar.
di masa yang lalu. Mereka mulai berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Karena mereka sudah sungguh tidak kuat dengan kondisi itu. Kondisi yang mengerikan. Makan dan minum sangat-sangat terbatas. Apa yang mereka hasilkan pun percuma. Toh, bangsa Midian akan datang lalu mengambil lagi semuanya. Mereka berteriak, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan mendengarkan? Iya, Tuhan mendengarkan. Tuhan mengirimkan nabi untuk mengingatkan kembali bangsa Israel tentang siapakah Tuhan Allah mereka yang sanggup melakukan pekerjaan baik, perbuatan hebat bahkan. Nabi mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan Allah. Apakah mereka mendengarkan? Tidak, mereka tetap tidak mendengarkan nabi. Bagaimana ini? Mereka berteriak, minta pertolongan. Tuhan kirimkan nabi, namun tetap mereka tidak mendengarkan. Apakah kemudian Tuhan Allah membuang mereka? Tidak, Tuhan Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Allah mengirimkan seorang malaikat Tuhan datang kepada seorang petani miskin yang bernama Gideon. Namun, apakah Gideon percaya begitu saja dengan perkataan malaikat itu? Tidak, anak-anak. Gideon meminta tanda. Gideon meminta tanda bahwa apakah benar yang dia dengar dan apakah benar dia mampu menyelamatkan bangsa Israel. Kalian tahu apa tandanya? Dia meminta tiga tanda. Yang pertama, dia berkata kepada malaikat Tuhan, "Jangan pergi dari sini ya, aku akan masuk ke dalam tempatku dan menyiapkan persembahan." Lalu kemudian, benar, Gideon membawa persembahan yang berupa daging dari kambing, kemudian juga roti tak beragi. Dia masukkan ke dalam satu tempat, lalu dia persembahkan kepada malaikat Tuhan dan diletakkan di atas meja. Malaikat Tuhan itu kemudian dengan tongkatnya menyentuh dari tempat tersebut dan terbakar habislah persembahan itu. Maka tahulah Gideon bahwa benar Tuhan Allah sedang berfirman kepadanya. Dan tanda yang kedua yang Gideon minta adalah dia berkata kepada Tuhan Allah, kalau memang Tuhan Allah mau memakai dia, dia meminta tanda. Tanda yang dia minta adalah ini. Ada guntingan bulu domba, dia letakkan di tanah. Lalu dia berkata, kalau guntingan bulu domba ini basah, tapi di sekitar tanahnya itu kering, maka aku akan percaya bahwa memang aku dipilih. Dan keesokan paginya, Gideon melihat benar guntingan bulu domba itu basah karena embun. Tapi di sekitarnya tanahnya kering. Tapi Gideon kemudian masih berkata, dia minta tanda yang ketiga. Jangan marah ya Tuhan, jangan marah. Aku minta tanda yang ketiga, dibalik sama Gideon kali ini. Kalau guntingan bulu domba ini kering dan tanah di sekitarnya basah, maka aku tahu bahwa memang benar aku dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan pada malam itu juga Gideon melihat bahwa guntingan bulu domba itu kering, tapi tanah di sekitarnya basah karena embun. Gideon tahu bahwa memang benar Tuhan mau memakai Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Setelah itu, Gideon mengumpulkan semua bangsa Israel untuk maju berperang bersama dengannya kepada bangsa Midian. Tapi Tuhan Allah berkata kepada Gideon, terlalu banyak jumlahnya, terlalu banyak. Katakanlah kepada bangsa Israel, siapa yang takut gentar melawan bangsa Midian yang memang jumlahnya sangat banyak, maka pulanglah. Maka kalian tahu, ada 22.000 orang yang kembali ke kemah mereka, kembali ke rumah mereka.
masih ada sisa 10.000 orang yang bersama dengan Gideon. Sebenarnya jumlah itu banyak nggak? Ya, nggak banyak sih. Itu juga sedikit dibandingkan dengan bangsa Midian yang jumlahnya tuh sangat banyak. Bahkan Alkitab mencatat itu seperti pasir di lautan. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali, belum lagi unta-untanya ya. Dengan jumlah yang seperti itu, Tuhan masih berkata terlalu banyak. Kenapa? Karena Tuhan Allah mau bangsa Israel melihat bahkan dengan jumlah yang sedikit sekalipun, melawan jumlah yang sangat banyak, mereka dapat melihat bahwa Tuhan Allah lah yang berperang bagi mereka. Tuhan Allah lah yang sebenarnya memberi kemenangan. Jangan sampai bangsa Israel yang sombong, loh ya jumlah kita kan banyak, makanya kita juga bisa menang. Padahal ya gak banyak-banyak juga sih ya. Nah, gitulah ceritanya ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan Allah melihat 10.000 masih jumlahnya banyak. Maka Tuhan Allah bilang begini sama Gideon, bahwa mereka turun minum air. Nah, jika yang meminum air itu berlutut langsung minum airnya tanpa menggunakan tangan, itu tidak Tuhan pilih. Tapi mereka yang minum dengan mengambil air dari tangannya, itulah yang Tuhan pilih. Kalian tahu berapa jumlah yang Tuhan pilih akhirnya? Cuma 300 orang. Kamu bayangkan 300 orang melawan jumlah bangsa Midian yang sangat besar. Itulah yang mau Tuhan pakai. Gideon bersama dengan 300 orang menyusun sebuah strategi yang tentunya idenya dari Tuhan juga ya. Apa idenya? Gideon membagi 300 orang pasukannya itu dengan membaginya menjadi 3 kelompok. Kemudian Gideon berkata kepada pasukan yang sangat sedikit itu, kita akan terbagi menjadi 3 kelompok. Senjata mereka kalian tahu bukanlah senjata panah atau tembak-tembakan gitu ya, atau misalnya apa ya, pedang gitu, bukan. Pada waktu itu Gideon hanya meminta mereka untuk membawa suluh itu seperti obor ya, api ya, dan kemudian buyung itu sebuah tempat, sebuah wadah ya, buyung seperti ini dalam gambar. Lalu kemudian juga meminta mereka membawa sangkakala. Nah, kalau sekarang kayak trompet gitu ya, yang suaranya itu cukup keras, terdengar bunyinya itu harus ditiup lalu mengeluarkan suara. Nah, peralatan yang mereka bawa cuma itu anak-anak, cuma itu. Dibagi menjadi 3. Gideon berkata kepada mereka, "Aku akan tiba duluan beserta dengan 100 pasukannya masuk pelan-pelan ke dalam perkemahan dari bangsa Midian. Sampai di ujung, aku dan 100 orangku akan meniupkan sangkakala. Kalian tetap di situ ya. Lihat apa yang aku lakukan dengan pasukanku. Terus kemudian lakukan hal yang sama." Oke. Lalu berteriaklah, "Demi Tuhan dan demi Gideon." Wah, itulah strategi mereka. Gak ada strategi perang sebenarnya. Hanya mengandalkan Tuhan. Hanya meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika Gideon sampai di ujung dari perkemahan, kemudian Gideon beserta dengan pasukannya meniup sangkakala, maka itu juga yang dilakukan oleh 2 pasukan yang lain, mengelilingi perkemahan. Kemudian mereka mulai memecahkan buyung dengan tangan di obor mereka. Mereka juga meniup sangkakala. Bunyi itu terdengar sangat-sangat besar. Bunyi itu kemudian membuat bangsa Midian terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Lalu kemudian dengan suara buyung yang dipecahkan, mereka juga semakin panik. Karena waktu itu malam hari, maka mereka juga tidak saling melihat mana musuh, mana kawan. Mereka tidak lihat mana yang bangsa Midian, mana yang bangsa Israel. Mereka pokoknya langsung sembarangan gitu ya. Pukul, pedang, bunuh. Dan ternyata mereka saling membunuh di antara bangsa Midian sendiri. Setelah itu bangsa Israel kemudian menuruni perkemahan itu dan mengejar
semua bangsa Midian itu sampai lari. Dan kalian tahu jumlah yang tewas pada waktu itu adalah 120 ribu orang dari tentara bangsa Midian. Mereka kalah. Siapa yang memberikan kemenangan untuk bangsa Israel? Tuhan Allah. Disitulah bangsa Israel melihat bahwa Tuhan Allah mereka yang dulu dan sekarang adalah Tuhan Allah yang sama, yang mengasihi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan mereka. Mereka tidak boleh melupakan Tuhan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Gideon dipakai Tuhan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mereka mulai baru melihat betapa besar dan ajaibnya Tuhan Allah mereka. Setelah masa itu, 40 tahun lamanya, bangsa Israel tidak lagi dijajah oleh bangsa Midian. Mereka hidup dalam masa-masa yang aman. Semuanya karena yang keras bilang karena siapa? Kurang keras karena siapa? Tuhan. Betul sekali. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang siapakah Tuhan yang dapat kita andalkan. Pahlawan yang gagah berani itu sesungguhnya bukanlah Gideon, tetapi Tuhan Allah sendiri, ya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Oleh sebab itu, dalam segala sesuatu kehidupan kita sekarang ini, pandemi, bosan, mungkin kita merasa sakit, jenuh, Tuhan Allah kita dapat diandalkan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan teruslah berdoa, meminta pertolongan Tuhan dalam setiap kondisi yang kita alami. Yuk, kalau kita belajar, kalau kita ada tes, jangan lupa mengandalkan Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Jangan merasa diri hebat. Wah, aku kan sudah belajar, pasti bisa, nggak butuh Tuhan. Gitu ya. Jangan lupa, kita membutuhkan Tuhan dalam segala sesuatu. Waktu sehat, kita butuh Tuhan. Waktu sakit, kita juga membutuhkan Tuhan. Dalam hidup kita, apapun yang terjadi, andalkanlah Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi anak-anak, jangan lupa ya, teruslah berdoa, mengandalkan Tuhan. Jangan lupa juga, teruslah baca Alkitab, baca firman-Nya, sehingga kita semakin mengerti tentang firman Tuhan. Dan yuk, lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini, mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa Tuhan Allah yang kita punya, Tuhan Allah yang dapat diandalkan. Tuhan Allah yang dapat kita bersandar padanya. Amin. Amin. Yuk kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersama-sama belajar melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka tidak taat, ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan menghukum mereka, mendatangkan bangsa Midian. Disitulah mereka ingat kembali tentang siapakah Tuhan Allah mereka. Ketika mereka kembali percaya, kembali bersandar, kembali mengandalkan Tuhan, kembali membutuhkan Tuhan, Tuhan selalu ada beserta dengan mereka. Hari ini pun kami belajar bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, kami membutuhkan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman yang hari ini kami dengarkan. Buatlah kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tiba waktunya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini, Triwulan 4, Tahun 1, Pelajaran 13. Apa saja yang kita perlu siapkan dan apa yang akan kita kerjakan? Yuk sama-sama kita lakukan. Perlengkapan yang kita butuhkan seperti ini ya. Triwulan 4, Tahun 1, Pelajaran 13 yang gambarnya seperti ini, oke? Nah, anak-anak,
aktivitas kita hari ini. Nah, masa mau anak-anak kerjakan yang ini dulu ya. Ini adalah tebak-tebakan nih ya. Jadi ada 5 pertanyaan. Silakan anak-anak mengerjakannya seperti yang sudah kita pelajari dari pelajaran 1 sampai 13 ya. Kita membutuhkan alat tulis ya untuk hal ini. Coba ya, Osa kasih tahu yang pertama ya. Kita mau tebak-tebakan siapa aku nih. Coba dengarkan. Ada clue-nya. Ketika ibuku meletakkan aku di dalam keranjang di tepi sungai, dia tidak tahu bahwa Allah akan memanggilku untuk memimpin umatnya keluar dari Israel. Alkitab berkata, tidak ada lagi nabi sepertiku di Israel. Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai 12 ya. Nah, siapakah aku? Nah, aku adalah. Nah, ini ada clue-nya nih. Ada 4 nih ya. 4 garis. Siapa ya? Tahu enggak ya? Siapa? Musa. Betul sekali. Musa. Jadi nanti anak-anak silakan melanjutkan nomor 2, 3, 4, 5. Kalau enggak tahu boleh tanya ya sama papa mama ya. Saling cerita, saling mengingatkan, oke? Nah, di halaman baliknya, mari kita baca dulu ya. Aku membutuhkan Allah. Kita harus bersandar pada Allah karena dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam setiap kotak di bawah ini, buatlah sebuah gambar yang menunjukkan sesuatu yang Allah lakukan bagimu. Jadi, anak-anak diminta di sini menggambar. Misalnya begini ya, Allah memberikan hal-hal yang aku butuhkan. Jadi, kamu bisa menggambar apa sih yang kamu butuhkan dan Tuhan sudah melakukannya. Nah, misalnya, aku membutuhkan apa sih? Pakaian misalnya. Kamu boleh menggambar pakaian ya. Mungkin celana gitu ya. Jadi kamu boleh menggambar apa sih kebutuhanmu dan Allah sudah menyediakannya. Gitu ya, digambar. Yang kedua, Allah menolongku untuk melakukan yang benar. Misalnya, apa ya yang kamu sudah lakukan dengan benar? Misalnya kamu sudah beribadah dengan setia. Nah, kamu boleh gambar ya. Oh, so aku nggak bisa gambar. Boleh tulis deh ya. Yang ketiga, Allah memeliharaku ketika aku takut. Kamu takut apa sih? Lalu Tuhan Allah sudah lakukan apa? Misalnya, takut gelap loh se, dan Tuhan sudah menolongku. Boleh tuh gambar gelap misalnya ya. Gambar gelap hitam aja kali ya. Atau yang lain juga boleh ya. Apa yang kamu takut tapi Tuhan sudah pelihara kamu ya. Kamu boleh gambar sesuai dirimu masing-masing. Kalau nggak bisa gambar boleh tulis ya. Lalu ini, Allah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib supaya aku dapat mempunyai hati yang baru dan dosaku diampuni. Wah, kita diminta gambar salib nih ya. Ya, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita ya. Tuhan sudah berikan. Nah, seperti itu ya. Lalu di halaman selanjutnya, kita lihat baca clue-nya dulu. Bangsa Israel membutuhkan Allah. Bagaimana Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka membutuhkan dia? Untuk mendapatkan jawabannya, lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan menggunakan kata-kata yang ada pada obor suluh ya. Jadi ini ada gambar obor atau suluh. Di sini ada jawaban-jawabannya ya. Nah, nanti anak-anak diminta untuk mencatat jawaban yang benar dari clue-clue yang ada dalam obor. Contoh, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel lupa bahwa mereka titik-titik-titik Allah. Nah, apa yang cocok? Yosua meninggal, terus kemudian bangsa Israel lupa apa ya? Nah, coba dilihat ini. Mana yang cocok? Ini ya, membutuhkan. Coba kita lihat apakah sesuai. Membutuhkan. Membutuhkan. Ya, sesuai nih ya dengan garis-garis yang ada, membutuhkan. Nah, nanti anak-anak silakan mengisi sendiri seperti yang sudah tadi dalam cerita Alkitab, lalu diisi bagian sini yang kosong ya. Nah, ini aktivitas yang pertama. Jika anak-anak menyelesaikannya akan mendapatkan
30 poin. Aktivitas selanjutnya, bagian yang ini. Nah, yang ini kita membutuhkan gunting. Lalu kemudian yang tengah ini kita bisa memakai jarum atau diikat pakai benang gitu ya. Atau di rumah kalau misalnya anak-anak tanya ya sama mama ya, punya yang seperti ini. Nah, boleh juga. Oke, bagaimana mengerjakannya? Anak-anak yang pertama menggunting dulu bagian yang ini, yang ada garis-garis putus-putusnya ini. Jadi yang ini jangan digunting ya. Yang digunting hanya garis-garis putus-putus ini saja. Ya, seperti ini. Oke. Lalu kemudian ini yang kita perlu gunting, melingkar yang garis-garis putus-putus. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang sudah diikat ya di bagian tengah ya. Bisa pakai benang, bisa pakai jarum, terus bisa juga menggunakan yang seperti ini kalau di rumah ada. Oke? Nah, pelajaran ini, aktivitas ini mau mengingatkan kita tentang bagaimana Gideon dalam cerita Alkitab hari ini ya. Persembahan yang dimakan habis. Lalu apa ini? Ya, kulit domba ya yang tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini orang-orang Israel ada yang langsung minum, berlutut, ada yang menggunakan tangan ya. Seperti tadi dalam cerita ya. Ini perkemahan dari bangsa Midian dan ini adalah senjata dari bangsa Israel ya. Ada sangkakala, suluh, lalu kemudian apa ini? Buyung. Nah, untuk aktivitas ini sama, poinnya juga 30 poin. Dan jika anak-anak sudah selesai, jangan lupa difoto ya. Kalau dikumpulkan di hari Minggu, akan mendapat tambahan poin 20 poin. Nggak usah tunggu sampai hari Selasa. God bless you anak-anak. Demikianlah rangkaian ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah dengar firman, sudah melakukan aktivitas dan mungkin akan melanjutkan aktivitas lagi ya. Kiranya semua yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, untuk poin-poin yang sudah dikumpulkan sampai dengan akhir September, jadi minggu lalu, semua sudah ditotalkan oleh guru-guru. Nah, kesempatan minggu ini adalah anak-anak kelas 2 sampai dengan kelas 4 SD akan join Zoom ya. Akan join Zoom untuk anak-anak kelas 2 sampai 4, silakan join di pukul 4:30 sore. Lalu kemudian anak-anak kelas 5-6 seperti biasa ibadah dulu jam 4, setelah itu baru memilih rewardnya ya. Jadi jangan lupa ya untuk hadir dalam Zoom hari ini, karena semua poin sampai akhir September akan ditukarkan. Kalau misalnya anak-anak tidak join, wah, Rosa tidak bisa membantu mencatat apa saja yang anak-anak akan tukarkan. Jadi jangan lupa ya. Joinnya kemana Rosa? Linknya apa? Nah, semua sudah ada di WA papa atau mama ya. Jadi silahkan tanya, jangan lupa dan jangan terlambat. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kelas batita sampai dengan kelas 1 SD? Silahkan papa mama boleh membantu untuk memilihkan ya rewardnya apa saja dan dikirimkan kepada guru mentor. Guru mentorlah yang akan mencatat apa yang anak-anak ingin tukarkan. Nah, kita tunggu sampai dengan hari maksimal ya, hari Selasa. Setelah itu kita tutup dan proses pengiriman akan dilaksanakan. Jadi jangan lupa. Lalu bagaimana dengan poin aktivitas yang minggu ini? Tetap sama, tetap dikumpulkan dan mulai minggu ini per Oktober akan dihitungkan sampai dengan Desember. Lalu kemudian ada trip yang kedua ya, reward yang kedua yang akan diberikan pada bulan Desember. Jadi mulai minggu ini dan seterusnya poin-poin akan dihitung kembali. Dihitung kembali, lalu kemudian di akhir Desember kita akan memberikan reward kembali. Jadi tetap semangat ya. Jangan lupa aktivitas dikumpul hari ini dapat bonus tambahan 20 poin. Nah, kemudian pengumuman berikutnya, jika Bapak Ibu, anak-anak ingin memberikan persembahan kepada Sekolah Minggu BCS Surabaya dapat mengirimkan rekening pada berikut ini.
Nah, kiranya persembahan tersebut dapat Tuhan pakai untuk memperlengkapi ya, untuk melayani setiap jemaat Tuhan di BCS. Tuhan memberkati. Baiklah, sekarang saya mengajak kita semua bersama-sama. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan To God Be the Glory. Segala pujian adalah untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. To God be the glory, great things He has done.